Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, insyaallah hari ini kita sambung pada tajuk bundar nombor. Okey. Kita tengok objektif pembelajaran dia hari Rabu hari ini 10 hari bulan 2. Okey. Objektif pembelajaran membundarkan nombor bulat hingga 10,000 terdekat. Nombor bulat tu macam saya maklum sebelum ni, pecahan. Tak termasuk pecahan dan perpuluhan. Dia nombor hanya nombor yang tidak ada pecahan, perpuluhan atau apa-apa. Okey, hingga ke 10,000 terdekat. 10,000 tu ialah 10 terdekat, 100 terdekat, 1,000 terdekat dan 10,000 terdekat. Okey. Tu untuk objektif pembelajaran. Seterusnya, kita pergi ke muka surat 15 buku teks awak Buku teks tahun 4. Okey, kita pergi yang pertama. Okey, tengok pada ribu terdekat dan puluh ribu terdekat. Okey. Yang pertama, kita tengok. Bundarkan 12,295 kepada ribu terdekat. Ini ribu eh. Ini ribu. Okey. Jadi, pertama sekali kita boleh buat cara iaitu dengan cara garis nombor. Ini garis nombor lah ni. Pertama, nilai dia ni yang pertama kita kena tahu dia berada di antara nombor apa ke apa. Nombor apa ke apa. Contoh, nombor kalau ini kita boleh tahu dia berada di nombor 12,000 di antara tengah-tengahnya hingga ke 13,000. Bermaksud 12,000 hingga ke 13,000. Sebab dia 1,000 terdekat. Bermaksud jarak di antara tu lah. Ibu. Okey. Lepas tu. Nilai ni yang tengah-tengah dia. Kalau separuh jadi 12,500 lah. Kan? So 12,295 berada di sini kan. 12,295. Dari sini kita dah boleh faham garis nombor ni. Dia lebih dekat kepada 12,000 berbanding 13,000. Kat situ kita dah boleh maklum dah. Bermaksud dia akan pergi ke nilai yang paling dekat ni dia. Kalau ni kita boleh tengok nampak dia terlalu jauh. Tapi cara yang kedua kita boleh maklum apabila ribu terdekat, kita ialah ribu yang akan berubah, betul? Tetapi sebelum kita tengok pada ribu, kita kena tengok nombor di sebelahnya iaitu pada nilai tempat ratus. Apabila nilai tempat ratus tu nombor yang kosong ataupun 1, 2, 3, 4, bermakna dia miskin. Apabila dia miskin, dia akan pergi ke belah kiri. Dia miskin lah. Miskin sebab dia nilai dia 2. Dia antara kosong 1 atau 2 atau 3 atau 4. Nilai dia 2 bermaksud dia miskin. Apabila miskin, dia akan ambil yang nilai yang belah kiri. Ambil nilai yang belah kiri dan ambil nilai yang kecil lah. Ambil yang belah kiri. Ambil yang belah kiri dan kerana nilainya yang kecil. Okey. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau nombor tu contoh dibagilah. Contoh dibagi nombor 12,850. Bermaksud kita tahu dia lebih daripada 12,500. Mungkin boleh jadi dekat sini. 12,850. So, bermakna kita dah boleh tahu lah dah dia akan beri ke dekat dengan 13,000. Okey. Tetapi, satu lagi cara kita boleh tengok. Dia kan 1,000 terdekat. Tetapi, kita kena tengok nilai di sebelahnya iaitu ratus. Bermakna dia lah 8. Apabila 8, kita tengok adakah dia miskin ke kaya. Dia tengok nilai nombor 8. Mana? Bermakna dia berada di kaya. Apabila kaya, kita dah tahu dia confirm belah kanan dan nilainya adalah akan mengambil nilai yang lebih besar. Okey? Mengambil nilai yang lebih besar. Okey. Kena ingat ya. Kalau miskin, dia belah kiri. Di belah kiri, nilai di belakangnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Tetapi kaya, dia belah kanan, maksud nilai di sebelakang dia adalah 5, 6, 7, 8 atau 9. Maksudnya, dia kena ambil nilai yang belah kanan. Dan kalau miskin, dia kena ambil nilai yang belah kiri. Okey, itu cara yang pertama. Okey, kalau cara yang kedua, kita tengok pada 10,000, okey? Kita tengok 10,000. Nombor yang bawah tu.
Nombor 2 tu. Okey. Tengok nombor 2. 38,704 kepada 10,000 terdekat. 10,000 terdekat. Okey. Kita tengok cara pertama dia bagi garis nombor. Macam tadilah. Jarak di antara ni adalah 30,000 ke 40,000 lah. Sebab dia 10,000. Jadi jarak ni 30,000 ke 40,000. So di tengah-tengah dia adalah 35,000. So 38,000 duduk di mana? 38,000 duduk di belah kanan lah. Sebab lebih daripada 35,000. Maksud dia duduk area sini ni. 38,704. So kita boleh agak dah dia akan pergi ke lebih yang dekat dia adalah 40,000. Itu cara paling mudah untuk menggunakan garis nombor. Ataupun yang tadi itulah. Kita dia 10,000. Tapi kita tengok pada nilai sebelumnya. Ha, iaitu ribu lah. Kalau ribu dia adalah pada nombor yang 8. Pada nombor 8. Pada nombor 8 bermaksud dia adalah kaya lah. Bermaksud dia kaya lah. Bermaksud dia kaya. Bermaksud dia kaya. So kaya nilainya adalah belah kanan ataupun semakin besar. Okey, itu kita boleh gunakan mengguna dua penyataan inilah. Ataupun kalau kita tengok cara yang kedua, cara kedua belah bawah tu. Ni belah bawah ni. Okey. Dia bagi 38,704. Okey. Jika digit 1,000 ialah 5, digit 1,000. 10,000 terdekat, betul? 10,000 terdekat. Dia nak ubah dekat sini. Dekat sini dia nak ubah 10,000 terdekat. Okey, tapi dia kena tengok nilai di sebelah ni. Tengok nilai dekat sebelah sini. Kalau dekat sini adalah 5 atau 6 atau 7 atau 8 atau 9. Sini adalah 8. Maksud nilai dia kat sini 8. Bermaksud no di 10,000 ni yang akan berubah ni akan ditambah 1. Sini akan ditambah 1. Bila ditambah 1, confirm akan dia jadi 3 tu akan jadi 4 dan belakang ni semua akan berubah menjadi 0, 0, 0, 0. Sebab tu dia jadi 10,000. Itu cara untuk kita dipanggil apa? Congak terus. Okey. Jadi yang terdekat ni adalah 40,000. Okey, itu yang kita boleh tengoklah. Yang kita boleh tengok contoh-contoh di belakang ni 19,500. Confirm-confirm. Walaupun dia berada di tengah-tengah. Tapi sebab dia nilainya adalah kaya. Kan? Dekat 100 tu. Kan 1,000 nak ubah. Tapi 100. So dia kena. Dia 5. So dia kena ke kanan. Ingat. 5 mesti ke kanan. Ke kanan. 5 mesti ke kanan. Okey. Lepas tu. 63,900. Dalam 10,000 terdekat. Berada di kurang daripada 65,000. Bermaksud dia akan pergi ke kiri ikut garis nombor. Okey. Tengok. Dan kalau tengok pada 10,000, pada nilai tempat 1,000 tu 3 je. Maksud 3 tu adalah miskin. Maksud kita confirm dari dia akan pergi ke nilai yang belah kiri. Awak boleh buat pada muka surat sini. Buat dulu. Buat dalam latihan. Dalam buku latihan. Okey. InsyaAllah itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.